Torch Relay atau Kirab Obor Asian Games 2018 di Provinsi Sumatera Selatan terus berlanjut. Usai mengelilingi kota Palembang, obor dibawa ke kabupaten di Sumatera Selatan. Dimulai dari kantor wali kota Palembang, kemudian api obor dikirap ke Kabupaten Banyuasin. Sesampainya di lokasi, dukungan pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menyambut obor Asian Games 2018 ini sangat serius ditanggapi walau hanya melintas di Banyuasin. Pelajar SD sampai SMA dan warga sekitar terlihat antusias dengan melambaikan bendera kecil dari negara-negara peserta Asian Games. Kapolres Banyuasin AKBP Yudi Surya Markus Pinem dan Bupati Banyuasin Supriyono beserta jajaran turut menyambut kedatangan kirab obor. Kapolres Banyuasin AKBP Yudi mengatakan pihaknya dan Pemkab Banyuasin bangga obor Asian Games singgah di depan gedung olahraga Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, hal ini merupakan hal yang sangat spektakuler karena mendapatkan rekor muri atas antusias dari Kabupaten Banyuasin yang membentangkan spanduk. Mempersiapkan pemasangan untuk menyemarakkan Asian Games di Kabupaten Banyuasin serta Polres Banyuasin menyiapkan. Baik, dan sesampainya acara akan segera kita laksanakan acara seremonial dalam Asian Games yang ke-18. Selain itu, pihaknya juga akan siap 100% mengamankan pelaksanaan Asian Games 2018 di Palembang. Untuk mengawal kirab obor Asian Games di Banyuasin, sebanyak 600 personel gabungan dikerahkan. Pengamanan ini terdiri dari TNI Polri dan Satpol PP. Untuk TNI ada 100 personel, Polri sebanyak 350 personel dan Satpol PP 150 personel. Selanjutnya, kirab obor dilanjutkan kembali setelah singgah sejenak. Dan langsung diterima oleh Bupati Banyuasin. Dari Sumatera Selatan, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.